dan kualiti gambar dia. Okey, seperti yang anda nampak sekarang ni, saya sedang transfer daripada ini bagi telefon menggunakan wifi wireless connection. So transfer tu agak lambat lah ya. Kat sini 30% baru, lagi tinggal 10 minit. Satu gambar dan satu video. Okay guys, ini dia vlog menggunakan Altec Cubic Camera eh. Inilah rupa dia menggunakan setup yang saya tunjuk sebelum ni. Dan ini adalah gambar selfie saya sebentar tadi. So selfie dia bagus lah, so ada flash dekat situ. Saya membelakangi cahaya muka gelap macam ni pun boleh ambil gambar yang cerah. So sekarang kita ambil video, kita kena menghadap cahaya supaya boleh nampak muka. Untuk pengetahuan anda, kamera ni dia tak ada EIS. So saya jalan-jalan sikit, akan nampak saya bergetar. Sekarang kita rakam dengan 80 1080p dekat tepi rumah ni ya. Yang sebelah kiri ada jalan raya, orang tengah balik sekolah, ada motosikal, ada kereta depan sana. Depan sana ada traffic light, kereta berhenti. So kamera ni saya cadangkan bagus pakai tripod lah, duduk diam je, dia tak ada EIS. Dan macam mana, macam tu lah saya akan guna dia nanti, pakai tripod menghadap ke meja berselingan ataupun ketika buat vlog ataupun review dengan kamera tidak bergerak eh. Dekatnya ni tangan saya, satu lengan jauh. Memang penat lah sebaik kemarin ringan, tapi oleh kerana dia melekat sekali dengan smartphone ni, jadi berat pula. Untuk pengetahuan anda semua, kamera ni pun boleh buat macro shot, tapi saya tak buat sebab tak ada keperluan untuk melakukan macro shot. Tujuan saya beli kamera ni adalah untuk video je. Video 1080p dengan duduk atas tripod dan rakam video ataupun acara yang ada di depan kamera tu. So tadi saya dah cakap pasal dia stuck, dia hang, dia sangkut dia punya wifi connection tu. Dekat bawah tu ada lubang kecil je, kecil je lubang kat bawah sini untuk cucuk. Itu butang reset dia, kita cucuk pakai alat yang untuk keluarkan SIM card telefon tu, jarum yang kecil tu untuk reset dia. Tekan sekali je baru dia ok. So masalah utama dia, dia tak boleh beroperasi pada suhu yang panas. Tadi saya buat dalam kereta dengan aircon, keluar jalan-jalan sekejap, keluar lepas tu tak boleh rekod. So anda boleh gunakannya merakam dan suasana yang tak panas lah. Kalau dekat luar sekarang ni lebih kurang 32 darjah. So dekat bawah sini saya rasa dalam lebih kurang 30 atau 9 macam tu lah, baru dia boleh beroperasi. Guys, itu dia review Altec Cube dan unboxing dia. Terima kasih kerana sedia menonton. Kalau anda ada soalan boleh tanya kat orang komen di bawah, saya akan jawab. Jumpa lagi di next video.